Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fasal fi bayanin najasati, menjelaskan beberapa najis. Faslun fasal fi dalam bayani, menjelaskan an-najasati, beberapa najis. Wa izalatiha, dan cara menghilangkannya. Wa dan hadzal faslu, pasal ini, madhkurun, yaitu disebutkan, fi ba'di, di dalam sebagian, an-nusakhi, redaksi. Ubaila, sebelum kitabi kitab as-salati salat. Wa dan an-najasatu, najis, lughatan, secara bahasa, asy-syai'u, adalah sesuatu, al-mustaghdharu, yang menjijikan. Wa dan syar'an, secara istilah, kullu, adalah setiap ainin, benda, haruma, yang haram, tanawuduha, memakannya, ala atas atau secara al-itlaqi mutlak, halata, ketika al-ikhtiyari, boleh memilih. Al-ikhtiyari, boleh memilih. Ma'a, serta. Suhulati, mudah. At-tamyizi, membedakan. La, bukan. Lihurmatiha, karena terhormatnya. Wa dan la, bukan. Listiqdhariha, karena kejijikannya. Wa dan la, bukan. Lidororiha, karena mudorotnya. Fi badanin, di dalam badan. Au atau aqlin, akal. Wa dan dakhala, masuk. Fi dalam, al-itlaqi, kata itlaq. Qalilun najasati, yaitu najis yang sedikit. Wa kathiruha, dan najis yang banyak. Wa kharaja, dan keluar. Bil ikhtiyari, dengan kata boleh memilih. Ad-daruratu, yaitu ketika darurat. Fa innaha, karena sesungguhnya ketika darurat. Tubihu, yaitu dapat memperbolehkan. Tanawula, makan. An-najasati, benda najis. Wa dan bisuhulatin, bisuhulatit tamyizi, keluar dengan kata mudah membedakan. Aklu, yaitu makan. Ad-dudi, ulat. Al-mayiti, yang mati. Fi, di dalam. Jubnin, keju. Au atau fakihatin, buah-buahan. Wa dan nahwi, selain. Zalika, itu. Wa dan kharaja, keluar. Biqaulihi, dengan dawuh musannif. La lihurmatiha, bukan karena terhormatnya.
Maitatu yaitu bangkai al-adami manusia. Wa'dan bi'adamil istiqdhari, keluar dengan kata tidak karena menjijikan. Al-maniyu yaitu mani. Wa dan nahwuhu lainnya. Wa dan binafyi dharari, keluar dengan kata tidak ada mudarat. Al-hajaru yaitu batu. Wa dan annabatu tumbuhan. Al-mudirru yang membahayakan. Bibadanin pada badan. Au atau aqlin akal. Summa kemudian zakara menyebutkan al-musannifu musannif. Dobiton batasan lin najisi untuk najis. Al-khariji yang keluar mina dari al-qubuli kubul. Wa'dan ad-duburi dubur. Biqaulihi dengan dawuhnya. Wa'dan kullu setiap ma'i'in, benda cair. Khoroja yang keluar. Minasabilaini dari dua jalan. Najisun yaitu najis. Huwa sesuatu tersebut. Sadiqun yaitu membenarkan. Bil khariji pada sesuatu yang keluar. Al-mu'tadi yang biasa. Kalbauli seperti kencing. Wa'dan al-ghaiti berak. Wa'dan bin nadiri pada sesuatu yang jarang. Kadami seperti darah. Wa'dan al-qayhi nanah. Illa kecuali al-maniya mani. Min dari adamiyin manusia. Au atau hayawanin hewan. Ghairi selain kalbin anjing. Wa'dan khinzirin babi. Wa'dan ma sesuatu. Tawallada yang lahir. Minhuma dari keduanya. Au atau min dari ahadihima salah satu keduanya. Ma'a bersama. Hayawanin hewan. Tahirin yang suci. Wa'dan kharaja keluar. Bima ya'in dengan kata benda cair. Ad-dudu yaitu ulat. Wa'dan kullu setiap mutasallibin sesuatu yang padat. La yang tidak. Tuhiluhu dapat diolah. Al-ma'iddatu oleh lambung. Falaisa maka ia tidak binajisin najis. Bal akan tetapi huwa ia mutanajjisun adalah mutanajjis. Yathuru yang dapat suci bil ghusli dengan cara dibasuh. Wa dan fi di dalam ba'di sebagian an-nusakhi redaksi. Wa dan kullu ma yakhruju. Kullu ma yakhruju bilafzi dengan lafaz al-mudari'i fi'il mudari'. Wa'dan isqati menggugurkan ma'i'in kata ma'i'un. Wa'dan ghuslu membasuh. Jami'i semua al-abwali kencing. Wa'dan al-arwati kotoran. Walau meskipun karena kencing dan kotoran tersebut min dari makulin hewan yang halal dimakan. Al-lahmi dagingnya. Wajibunnya itu wajib
wa dan kaifiyatun cara ghusli membasuh. An-najasati najis, in yaitu jika kanat najisnya musyahadatan dapat dilihat, bil aini dengan kasat mata. Wahia dan najis ini, al-musammatu yaitu dinamakan bil ainiyati dengan najis ainiyah. Takunu maka caranya bizawali yaitu dengan menghilangkan ainiha bendanya. Wa dan muhawalati berupaya zawali menghilangkan auswafiha sifat-sifatnya min dari ta'min rasa atau launin warna atau rihin bau. Fa'in lalu jika baqiya tersisa ta'mu rasa an-najasati najisnya. Dharra maka mudarat rasanya tersebut atau launun warna atau rihun bau. Asura yang sulit zawaluhu menghilangkannya. Lam maka tidak yadurra mudarat wa dan in jika kanatin najasatu najisnya ghaira tidak musyahadatin dapat dilihat. Wa dan hiya najis ini al-musammatu yang dinamakan yaitu dinamakan bil hukmiyati dengan najis hukmiyah. Fayakfi maka cukup jaryul ma'i mengalirkan air ala di atas al-mutanajisi sesuatu yang mutanajis biha sebab najis hukmiyah. Wa dan lau meskipun marratu wahidatan satu kali. Thumma lalu istathna mengecualikan al-musannifu musannif mina dari al-abwali. Al-abwali kata kencing. Qolahu pada dawuhnya illa kecuali baula kencing as-sabiyyi anak kecil. Alladhi yang lam tidak yakuli makan at-ta'ama makanan. Ayyakni lam tidak yatanawal makan makulan makanan wa dan la tidak minum masyru'an minuman ala atas jihati cara at-taghaddi diberi sarapan. Fa innahu maka sesungguhnya ayyakni baula kencing as-sabiyyi anak kecil yathuru yaitu bisa suci. Birashi dengan menyiram al-ma'i air alaihi di atasnya. Wala dan tidak yustaratu disyaratkan fi di dalam ar-rasyi menyiram. Saya lanu sailanu yaitu mengalirkan al-ma'i air. Fa'in lalu jika akala makan as-sabiyu anak kecil itu atau ama suatu makanan ala atas atau dengan jihati cara atau ghaddi diberi sarapan. Ghusila maka dibasuh bauluhu kencingnya ut'an dengan pasti. Wa dan kharaja keluar bisabiyyi dengan kata anak kecil asabiyyatu yaitu anak kecil perempuan. Wa dan al-khunsa banci fatughsalu maka dibasuh min dari baulihima kencing keduanya.
wa dan yushtaratu diisyaratkan fi ghasli di dalam membasuh al mutanajjisi sesuatu mutanajjis. Wurudu yaitu menuangkan al-ma'i air alaihi ingat alaihi di atasnya. In jika kana kencingnya qalilan sedikit, fa in namun jika uqisa sebaliknya lam maka tidak yathur suci. Amma adapun al-ma'u air al-kathiru yang banyak, fala maka tidak farqo ada perbedaan. Baina antara kauni adanya al-mutanajjisi mutanajjis waridan dengan menuangkan airnya, au maurudan atau dituangkan, wa dan la tidak yu'fa diampuni an dari syai'in sesuatu, minan najasati dari beberapa najis, illa kecuali al-yasiro sedikit, mina dari atau seperti ad-dami darah, wa dan al-qayhi nanah, fayu'fa maka diampuni anhuma dari darah dan muntah tersebut, fi untuk saubin baju, au atau badanin badan, wa dan tasihu sah as-salatu salat ma'ahuma bersama darah dan muntah yang sedikit, wa illa dan kecuali ma sesuatu ay yakni syai'un sesuatu hewan, la yang tidak nafsa ada nafas atau darah, lahu baginya sa'ilatun yang mengalir, kadzubabun seperti lalat, wa dan namlin semut, idza jika waqa'a jatuh fi ke dalam al-ina'i wadah, wa dan mata mati fihi di dalamnya, fa innahu maka sesuatu tersebut la yaitu tidak yunajjisuhu dapat menajiskannya, wa dan fi di dalam ba'di sebagian an-nusakhi redaksi idza mata fil ina'i jika mati hewan itu di dalam wadah, wa dan afhama memberi pemahaman. Qaluhu dawuh atau perkataan musannif waqa'a dengan kata jatuh, ay yakni binafsihi dengan sendirinya, annahu bahwa lau bila turiha dibuang ma sesuatu hewan, la yang tidak nafsa ada nafas atau darah, lahu baginya sa'ilatun yang mengalir, fi ke dalam al-ma'i'i sesuatu yang cair, darra maka ia mudarat, wa dan huwa ini ma adalah pendapat, jazama yang memastikan bihi dengannya ar-rafi'iyu imam rafi'i, fi syarhi di dalam syarah as-saghiri saghirnya, walam dan tidak yata'arrad menyebutkan imam rafi'i lihadihil mas'alati untuk permasalahan ini, fi di dalam al-kabiri syarah kabir, wa dan idza bila kasurat banyak maitatu bangkai ma sesuatu atau hewan, la yang tidak nafsa ada nafas atau darah, lahu baginya sa'ilatun yang mengalir, wa dan ghayarat yang merubah ma sesuatu waqa'at yang ada fihi di dalamnya
najasathu, najasathu maka ia menajiskannya. Najasathu maka ia menajiskannya. Wa dan idza jika nasya'at muncul hadhil maitatu bangkai ini minal ma'i dari sesuatu yang cair kadudi seperti ulatnya khallin cuka wa faqihatin dan buah-buahan lam maka ia tidak tunajjishu menajiskan barang tersebut qat'an dengan pasti wa dan yustathna dikecualikan ma'a dengan ma permasalahan zukiro yang disebutkan guna di sini masailun yaitu beberapa permasalahan mazkuratun yang disebutkan fi di dalam al-mabsutati al-mabsutati kitab yang luas pembahasannya sabaqo yang sudah lalu ba'duha sebagiannya fi kitabi di dalam kitab at-taharati taharah wa dan al-hayawanu hewan kulluhu semuanya tahirun adalah suci illa kecuali al-kalba anjing wa dan al-khinziru babi wa dan ma sesuatu tawallada yang lahir minhuma dari keduanya au atau min dari ahadihima salah satu keduanya ma'a bersama hayawanin hewan tahirin yang suci wa ibaratuhu dan ungkapan musannif tasduku yaitu benar itu harati dengan sucinya ad-dudi ulat al-mutawallidi yang lahir mina dari an-najasati sesuatu yang najis wahuwa dan ini kadzalika yaitu seperti hewan yang suci seperti hewan yang suci wal maitatu dan bangkai kulluha semuanya najisatun yaitu najis illa kecuali as-samaka ikan wal jaruda dan belalang wa dan al-adamia manusia wa fi dan di dalam ba'di sebagian an-nusakhi redaksi ibna menggunakan kata ibnu kata ibnu adama adam ay yakni maitata bangkai kullin setiap minha dari yang tiga fa innaha maka itu tahiratun dihukumi suci wa yugsalu dan dibasuh al-ina'u wadah min dari wuluhi jinatan al-kalbi anjing wal khinziri dan babi sab'a marratin tujuh kali bima'in dengan air tahurin yang suci ihdahunna salah satu yang tujuh mashubatun yaitu dibarengi biturabi dengan debu atau huri yang suci ya ummul mahalla yang merata pada tempat al-mutanajjisa yang terkena najis fa in kana lalu apabila al-mutanajjisu mutanajisnya bima dengan sesuatu zukira yang telah disebutkan fi di dalam ma'in air jarin yang mengalir kadirin yang kotor kafa maka cukup mururu menjalankan sab'i tujuh jiryatin beberapa aliran air alaihi di atasnya bila dengan tanpa ta'firin dibolak-balikan wa dan idza jika lam tidak tazal hilang ainu benda an-najasati najis al-kalbiyati anjing tersebut
illa kecuali bisiti dengan enam wasalatin basuhan. Mathalan misalnya, husibat maka dihitung kulluha semuanya ghuslatan wahidatan, dengan satu basuhan. Wa adapun al-ardu bumi at-turabiyatu, yang berdebu. La yajibu, yaitu tidak wajib. At-turabu, debu. Fiha, di dalam basuhannya. Ala atas al-asuhi, pendapat yang lebih sahih. Wa dan yugsalu, dibasuh. Min dari sairin sisa, yakni baqi sisa an-najasati, najis-najis marratan. Satu. Wahidatan, kali. Marratan, kali. Wahidatan, satu. An-najasati, najis-najis marratan wahidatan, satu kali. Wa dan fi, di dalam ba'di sebagian an-nusakhi redaksi. Marratan, menggunakan kata marratan, ta'ti yang cukup dibasuh. Alaihi, atas satu kali. Wa thalathu, dan dibasuh tiga kali. Wa dan fi, di dalam ba'di sebagian an-nusakhi redaksi. Wa thalathatu, wa thalathatu bita'i dengan ta'. Afdalu, yaitu lebih utama. Wa'lam, dan ketahuilah. Anna, bahwa gosalata basuhan. Anna jasati, najis. Ba'da, setelah taharati, sucinya. Al-mahalli, tempat al-maghsuli, yang dibasuh. Tahiratun, yaitu suci. Inin fasolat, jika basuhan yang berpisah. Ghaira, tidak mutaghayyiratin, berubah. Walam, dan tidak. Yazid, bertambah. Wasnuha, timbangannya. Ba'da, setelah. Infisoliha, terpisahnya air. Amma, dari sesuatu atau tempat. Kana, yang ada. Ba'da, setelah. I'tibari, menghitung. Miqdari, ukuran. Ma, sesuatu. Yatasyarrabuhu, yang menyerapnya. Yang menyerapnya, al-maghsulu, barang yang dibasuh. Yatasyarrabuhu, yang menyerapinya, al-maghsulu, barang yang dibasuh. Mina, dari al-ma'i, air. Hadza, hukum ini. In, bila, lam, tidak. Tabluh, sampai basuhannya. Qullataini, dua qullah. Fa'in, lalu jika balaghat huma. Balaghat huma, basuhannya sampai dua qullah. Fasyartu, maka syaratnya. Adamu, yaitu harus tidak. Ataghayyuri, berubah. Wa dan lama, ketika. Faragha, selesai. Al-musannifu, musannif. Mimma, dari sesuatu. Yathuru, yang suci. Bilghusli, dengan cara membasuh. Syara'a, maka beliau memulai. Fima, di dalam sesuatu. Yathuru, yang suci. Bil istihalati, dengan sebab berubah. Wahia, dan istilah. Wahia, dan istihala. Wahia, dan istihala. Inqilabu, yaitu berubahnya.
asyai sesuatu min dari sifatin satu sifat ila pada sifatin sifat ukhra yang lain. Waqala lalu beliau berdawuh wadan idza apabila takhallalat menjadi juga al khamratu khamr wadan hiya khamr al-muttakhazatu. Al-muttakhazatu adalah sesuatu yang dibuat min dari ma'in air al-inabi anggur muhtaramatan baik yang diharamkan kanatil khumratu khumernya am maupun la tidak wa dan makna arti takhallalat menjadi cuka syarat yaitu khamr menjadi khalan cuka wa dan kanat syururutuha bentuknya menjadi khalan cuka binafsiha dengan sendirinya tahurat maka suci khamr tersebut wakaza dan begitu pula lau jika takhallalat khamr menjadi cuka binaqliha dengan memindahkannya min dari syamsin panas matahari ila pada zillin naungan wa dan aksihi sebaliknya wa dan in jika lam tidak tatakhallal menjadi cuka al-khamratu khamarnya binafsiha dengan sendirinya bal akan tetapi khulilat menjadi cuka biturhi dengan membuang syai'in sesuatu fiha ke dalamnya lam maka tidak tathur suci khamarnya wa idza dan ketika tahurat suci al-khamratu khamarnya tahuro maka suci dan nuha wadahnya tabaan karena mengikuti laha pada kesucian khamar wallahu a'lam bisawab.